Kamu tuh jelas ya, Mas. Kamu sampai sepeduli itu loh siapa yang jadi ayahnya Lilia. Dan di sini terlihat Salma yang keheranan sama sikap William, karena di sini terlihat banget ya kalau William itu cemburu melihat Argo menjadi papa pura-puranya Lilia. Papa. Makasih. Kok dia mau sih tiba-tiba jadikan Argo papa pura-puranya dia? Dan pastinya Salma pun bertanya-tanya kenapa Argo bersikap seperti itu. Dan terlihat William yang kebingungan ketika Salma malah justru penasaran dan curiga. Lo masih cinta kan sama Salma? Ini waktunya lo move on dan lo bisa jalin hubungan sama perempuan yang lain. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Dinda yang lagi ngobrol serius sama Argo. Dia tuh tahu banget kalau Argo masih mencintai Salma, tetapi Dinda meminta supaya Argo itu move on. Aku udah tahu soal siapa ayah Lilia. So, aku minta maaf sama kamu. Kemudian terlihat Salma yang mendatangi Dinda. Kemudian Salma pun mengatakan kalau dirinya sudah tahu tentang papanya Lilia. Jadi Dinda gak perlu menyembunyikannya lagi dari Salma. Semua yang terjadi antara aku dan suami kamu itu semuanya kesalahan Salma. Dan di sini Salma tuh belum selesai bercerita, malah Dinda itu ngomong duluan. Dinda keceplosan. Dinda itu berpikir kalau Salma sudah tahu semuanya, dikiranya tuh tahu kalau William adalah papa kandungnya Lilia. Dan hingga akhirnya Dinda pun berkata tentang hubungannya dengan suaminya Salma. Ya tentu saja Salma pun kaget banget ya, karena Dinda tuh malah bercerita tentang hubungan Dinda dengan William, suami Salma. Nah tentunya pasti makin penasaran kan apa yang terjadi selanjutnya. Simak kelanjutannya bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.